Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah belum akan mengambil langkah lockdown terkait antisipasi penyebaran virus corona. Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya pembatasan transportasi dengan sejumlah catatan di dalamnya. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT.